Tempur Baidi atau disebut White Emperor alias Kaisar Putih buatan China adalah salah satu contoh nyata dari ambisi besar negara itu dalam mengembangkan teknologi militer yang canggih dan mumpuni. Baidi, yang dikenal juga sebagai pesawat tempur generasi terbaru, dirancang untuk memenuhi kebutuhan China dalam menghadapi berbagai tantangan di langit, baik itu dalam perang konvensional, misi pengintaian, atau bahkan potensi ancaman dari negara-negara besar. Jet ini pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari upaya China untuk meningkatkan kekuatan udara mereka, dengan mengutamakan kecepatan, kelincahan, dan daya tembak yang superior. Baidi memiliki desain yang aerodinamis dan dilengkapi dengan teknologi stealth yang memungkinkan pesawat ini sulit dideteksi oleh radar musuh. Dengan kemampuan tersebut, jet ini mampu terbang dengan cepat dan melakukan manuver tajam di udara tanpa mudah terdeteksi. Salah satu fitur unggulan dari Baidi adalah kemampuannya untuk terbang dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim, serta kapasitas operasionalnya yang luas. Jet ini tidak hanya diandalkan untuk pertempuran udara, tetapi juga bisa digunakan dalam berbagai misi strategis lainnya, seperti pengawasan dan penyerangan ke target-target darat. Meski terbilang baru, Baidi sudah diperkirakan menjadi ancaman besar bagi rival-rival China, terutama di kawasan Asia Pasifik. Dengan semakin canggihnya teknologi yang dimilikinya, Baidi bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi pertempuran udara modern yang semakin kompleks. China memang terus berinovasi, dan Baidi adalah bagian dari strategi besar mereka untuk menguasai langit. Pesawat ini, meski belum banyak informasi teknis yang diungkap ke publik, sudah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan daya tempur Angkatan Udara China, sekaligus menjadi simbol kekuatan baru yang sedang dibangun oleh negara tersebut. Di masa depan, kita mungkin akan melihat Baidi menjadi salah satu andalan China dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia. Jet tempur Baidi adalah pesawat generasi terbaru yang dikembangkan oleh China. Meskipun informasi lengkap tentang spesifikasi teknisnya masih terbatas karena sebagian besar data ini bersifat tertutup atau belum diungkap secara luas. Namun, berdasarkan laporan-laporan dan analisis dari berbagai sumber, berikut beberapa spesifikasi dan fitur utama yang diketahui atau diperkirakan ada pada jet tempur Baidi. 1. Desain dan stealth. Fitur stealth. Baidi didesain dengan teknologi stealth, yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Desain pesawat ini menekankan penggunaan bahan komposit dan bentuk aerodinamis yang meminimalkan sinyal radar, membuatnya lebih sulit dilacak dalam medan tempur modern. Bentuk, memiliki bentuk sayap delta yang memungkinkan manuver yang lebih baik di kecepatan tinggi dan tingkat kelincahan tinggi, serta mengurangi hambatan udara saat terbang. 2. Mesin dan kecepatan mesin. Baidi diperkirakan menggunakan mesin yang sangat kuat dan efisien, memberikan daya dorong yang besar untuk kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang tajam, kemungkinan besar menggunakan mesin turbofan generasi terbaru yang juga digunakan pada pesawat-pesawat tempur China lainnya. Kecepatan, jet ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik, diperkirakan bisa mencapai Mach 2 atau lebih, yang memungkinkan Baidi untuk melakukan serangan cepat dan menghindari ancaman dengan cepat. 3. Kemampuan manuver-manuverabilitas, dikenal dengan kemampuannya untuk melakukan manuver tajam di udara, Baidi dirancang untuk memiliki tingkat kelincahan tinggi, yang membuatnya sangat efektif dalam dogfight. Pertempuran udara jarak dekat, ini memungkinkan pesawat ini untuk mengecoh musuh dan menghindari serangan dengan cara yang lebih efektif. 4. Avionik dan sistem kontrol. Sistem radar, dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scan Array, yang memungkinkan Baidi mendeteksi dan melacak target dengan presisi tinggi. Radar ini juga memungkinkan pesawat untuk melakukan serangan presisi dan deteksi lebih awal terhadap ancaman udara maupun permukaan. Sistem senjata dan pengendalian, Baidi kemungkinan menggunakan sistem avionik canggih untuk mengendalikan senjata dan peralatan elektronik dengan presisi tinggi. Ini termasuk kemampuan untuk meluncurkan berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke darat. 5. Senjata persenjataan, Baidi dilengkapi dengan berbagai senjata, mulai dari rudal udara ke udara jarak jauh untuk melawan pesawat musuh, hingga rudal udara ke darat untuk menyerang target permukaan. Selain itu, pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan senjata kanon internal dan berbagai amunisi lainnya untuk misi penyerangan yang lebih dekat. 6. Jangkauan operasi jangkauan. Dengan sistem bahan bakar canggih dan desain yang efisien, Baidi memiliki jangkauan tempur yang cukup panjang. Ini memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh tanpa perlu sering mengisi bahan bakar ulang, menjadikannya pesawat yang efektif untuk operasi jangka panjang. 7. Kemampuan multiperan.
Baidi dirancang untuk berbagai misi, termasuk pertempuran udara, serangan darat, dan pengintaian. Dengan kemampuan ini, Baidi dapat dioperasikan dalam berbagai jenis konflik dan situasi, baik dalam pertempuran konvensional maupun dalam misi yang lebih strategis. 8. Sistem keamanan dan perlindungan. Sistem perlindungan elektronik, Baidi dilengkapi dengan sistem perang elektronik yang memungkinkan pesawat ini untuk melawan ancaman berupa radar musuh dan serangan rudal dengan lebih efektif. Sistem perlindungan ini termasuk jamming radar dan peluncuran flare untuk menghindari rudal yang dikendalikan dengan inframerah. 9. Kemampuan pendaratan dan keberlanjutan. Kemampuan pendaratan, Baidi dirancang dengan kemampuan pendaratan yang baik, baik di landasan konvensional maupun di landasan yang lebih sederhana, jika diperlukan untuk mendukung operasi yang lebih fleksibel di berbagai kondisi. 10. Kru. Jumlah kru, Baidi adalah pesawat tempur dengan konfigurasi satu pilot, yang berarti memiliki kemampuan manuver dan kontrol yang lebih langsung serta lebih fokus pada tugas tertentu saat terbang. Kesimpulan, walaupun banyak spesifikasi Baidi yang masih belum sepenuhnya terungkap, jelas bahwa pesawat ini merupakan pesawat tempur generasi terbaru dengan desain dan teknologi yang sangat canggih. China dengan pesat mengembangkan kemampuan udara mereka untuk menciptakan keunggulan dalam konflik militer yang semakin kompleks, dan Baidi merupakan bagian dari upaya tersebut.